Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, 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 Sagung Dumadi. Saya Arum Wajobocangon, tetap bersama Sarutin IU Channel yang akan mengangkat kesenian tradisional serta menguri-uri sejarah peninggalan kerajaan Senusuantara. Sekarang saya berada di Dusun Banjarsari, tepatnya ada di Jalan Arya Bangbanga atau Arya Bangbanga. Konon, menurut masyarakat sekitar, di Jalan Arya Bangbanga ini terdapat banyak peninggalan-peninggalan kerajaan di Jawa Timur ini. Di situ banyak peninggalan batu bata kuno, ada Linggayoni juga, dan masih banyak lagi yang bisa menjadikan satu bukti bahwa Jalan Arya Bangbanga merupakan satu peninggalan kerajaan Majapahit. Mari kita telusuri. Dicolong maksudnya? Oh iya, kok mulai selalanan ada ruang aja tapi bengi itu balik. Oh lan-lanan, maksudnya kok langsung digawa wong? Gawa wong. Terus bengi ini mulai mana? Mulai mak, ini mulai mana? Tapi wong sih gawa gak apa-apa? Gak apa. Berarti kayak gede-gede berarti ya oke pak ya? Oke, ini gini ini oke. Kita lupa itu untuk sawah itu gatok botol ini juga. Waktu ketemu ini kok geletaknya apa tatanan pak? Tatanan geletak pager. Oh dari geletak geletak gini dong juga berarti gak tatanan pak ya? Jadi di desa Banjarsari masih banyak bukti peninggalan batu bata peninggalan kerajaan ini salah satu sebagian katanya kata bapak yang bertempat tinggal di sini ada yang lebih besar lagi dan
karena areanya sudah sering dicangkul dan diolah sehingga batu batanya sudah berserakan entah kemana. Ini tadi saya menemukan satu. Di tengah hamparan sawah yang sekarang sedang bercocok tanam yaitu padi, saya sekarang menuju ke salah satu situs yang sangat berarti yaitu situs Linggan yang ada di Dusun Banjarsari. Di situ tempatnya. Sejarah kerajaan berbentuk batu linggan. Dengan saya tangan-tangan jahil sudah merusak, tapi masih ada bentuknya. Sini ada segi empat batu artefak dan ini bagian belakang dan bagian depan ada berbentuk arca yaitu berupa kayaknya kepala naga deh nih di bagian depan. Masih bisa diperhatikan bagian depan. Ini berbentuk kepala naga kayaknya. Dan batu linggan ini berada di area pertengahan persawahan mencoba untuk mengambil batu linggan ini untuk dibawa pulang. Sepengetahuan masyarakat juga, tapi malamnya batu linggan ini kembali ke posisi asal. Itu menurut cerita masyarakat di sini. Jadi ada kisah yang sangat aneh ya menurut saya. Batu dibawa pulang, malamnya balik lagi ke tempat asal. Inilah keajaiban Tuhan yang menciptakan alam semestinya. Kepala Desa Raja Slamet dan saya akan tanya tentang peninggalan sejarah yang ada di Desa Raja Slamet, Dusun Banjarsari. Sekarang saya sudah berada di kantor Desa Raja Slamet, Dusun Banjarsari dan khususnya sekarang sudah berada di ruangan Bapak Kepala Desa. Dan secara kebetulan juga di sini ada tokoh sejarawan yaitu Mbah Suryo. Nanti bisa kita cari tahu tentang sejarah Majapahit yang ada di Desa Raja Slamet. Saya tadi sempat di wilayah Desa Jendengan ini Raja Slamet dan saya begitu jalan-jalan saya melihat ada satu dusun yang memberi nama Jalan Arya Bangbana ya. Bisa menceritakan apa dan asal usul
jalan ini atau gang ini bernama Arya Balban apa? Pada masa kecil kami itu kalau jalan itu orang-orang Banjarsari itu bisa bilang bahwa jalan itu jalan Bangah. Oh, jalan Bangah. Jalan Bangah. Itu tapi, mulai kapan, Pak? Itu ya mungkin waktu tahun 72 masa kecil saya, sekolahnya SD saya kan di SD Rejo Slamet 1 itu saya juga kalau pulang Ngerogolan itu kan juga jalan kaki. Jadi itu orang bilang itu jalan Bangah. Oh, berarti jalan itu sudah lama. Sudah lama. Itu jalan Bangah gitu. Jalan Bangah. Terus kok menjadi Arya Balban-Bangah itu? Arya Balban-Bangah itu ada orang termasuk siapa? Masur itu bilang ini sebenarnya bukan Balban-Bangah, bukan Bangah. Ini mestinya nama ini Balban-Bangah. Jadi akhirnya generasi penerus orang-orang yang ya seperti Pak Perangkat situ, anak muda-muda Banjarsari itu terdibikirkan jalan, jalan Balban-Bangah itu. Jadi kalau orang dulu itu mungkin daripada wis dipenake lah ngomong ku wis Bangah gitu. Oh, gitu. Okay, tapi okay. Asalnya aslinya Balban-Bangah, apa mudahnya orang-orang dulu itu ngomong Bangah gitu aja. Apa ada kaitannya dengan apa gitu Pak, di desa sini kok sampai namanya Arya Balban-Bangah gitu Pak? Barangkali ada kaitan apa atau apa, kesenian apa atau bagaimana? Nah, waktu itu ada pencak silat sama bandengan. Itu bandengan mulai dulu itu dinamakan Arya Balban-Bangah. Sama masyarakat Dusun Banjarsari. Sampai sekarang itu ada bandengan yang namanya Arya Balban-Bangah. Mas, kita langsung cari tahu tentang desa Rejo Slamet pada Pak Lurah. Kebetulan saya tadi jalan-jalan di desa Rejo Slamet dan di dusun Banjarsari. Betul saya waktu masuk jalan itu ada nama desa Jalan Jalan Arya Balban. Jalan Arya Balban-Bangah. Arya Balban-Bangah ya Pak ya. Arya Balban-Bangah. Nama desa, nama jalan itu sendiri itu apakah sudah lama atau baru dibuat? Gini ya, masalah desa Rejo Slamet terdiri dari 5 dusun, 1 Ngerogolan, 2 Blawen, 3 Banjarsari, 4 Ngenden, dan Sukonilo. Kalau saya setahu saya, tanya kepada orang-orang yang tua di dusun Banjarsari, itu menyatakan bahwa jalan itu jalan Bangah. Oh, jalan Bangah. Jalan Bangah. Bukan Arya Balban-Bangah. Jalan Bangah. Rejo Slamet terdiri dari 5 dusun, kependudukan kurang lebih 4.000 yang dewasa. Pak Lurah, apakah di dusun yang dipimpin di desa dipimpin oleh Pak Lurah ini ada sesuatu prasasti atau benda yang berhubungan dengan kerajaan atau apa yang bisa di buktikan bahwa di sini ada kaitannya dengan kerajaan itu Pak? Kalau saya nggak tahu sendiri, tapi bagi masyarakat itu ada benda-benda kuno yang ada di situ, tempatnya mungkin di sebelah barat, termasuk makam. Iya Pak, baik. Ada gilang-gilang di makam itu, itu ada. Sejen Pak Lurah, kita akan mendokumentasikan peninggalan-peninggalan sejarah. Dan secara kebetulan juga di sini ada Mbah Sur, kebetulan kemungkinan lebih bisa menjelaskan tentang itu Pak Lurah ya. Saya coba ganti sama Mbah Sur. Yang Suryo, Ayu, kembali saya itu barangkali Mbah Suryo bisa menjelaskan lebih detailnya tentang Arya Balban-Bangah. Baik, secara singkat masyarakat mengenal Bangah. Itu adalah satu perubahan bahasa rakyat, di mana biasanya nama yang terlalu panjang itu oleh rakyat itu disingkat. Padahal secara historis atau dalam dokumen sejarah yang otentik dan valid itu ada nama tokoh pendiri Majapahit, ya, tokoh pendiri Majapahit yaitu kakaknya Raden Wijaya, nama aslinya adalah Arya Balban-Bangah. Dan berubah dalam bahasa linguistiknya itu menjadi masyarakat menyebut Balban-Bangah karena diambil enaknya saja. Apakah ada hubungannya dengan desa Banjarsari ini? Ada.
Jadi karena Banjarsari yang masuk satu dusun di lingkungan wilayah Ejo Slamet, ya. Kalau kita fokuskan pada dusun Banjarsari, ya, kemudian di situ ada nama Aryo Bangah dan itu dilestarikan menjadi Jalan Aryo Bangah dan juga ada kesenian Bandengan Aryo Bangah, itu menunjukkan bahwa di situ memiliki satu kandungan nilai sejarah yang kaitannya dengan zaman Majapahit, karena Aryo Bangah sendiri itu adalah kakak dari Raden Wijaya atau Joko Suruh. Nah, situs-situsnya ada di mana Aryo Bangah ketika Majapahit telah berdiri, Aryo Bangah ini dianggap menjadi senopati yang pertama di era berdirinya Majapahit bergelar Aryo Panular. Oh, gitu ya. Ya. Apakah ada bukti-bukti otentik yang bisa dibuktikan bahwa oh ini peninggalan kerajaan Majapahit, ini kerajaan Mataram yang ada hubungannya dengan Aryo Bangah? Seperti itu bisa. Sangat syarat, di mana masyarakat setempat juga banyak menemui tempat-tempat baik di sawah atau pekarangan itu sisa-sisa peninggalan zaman Majapahit berupa batu bata, tiko mojo, baik masih banyak sekarang bertebaran di sawah-sawah ya di pekarangan juga. Dan ada yang menarik ada di sini, yaitu adanya orang masyarakat mengatakan lumpang. Padahal, ya padahal itu bukan lumpang, karena bentuknya adalah persegi empat dan lubangnya persegi empat dan ada ukirannya naga raja di kakinya. Jadi itu menunjukkan ornamen Lingga Yoni. Apakah itu masih ada di area? Masih ada. Di dusun Banjarsari masih ada sampai sekarang. Itu berarti merupakan bentuk Lingga Yoni. Nah, sedangkan Lingga Yoni adalah supremasi daripada tempat ibadah ketika itu. Berarti di situ ada satu habitat pemukiman resi yang tidak ada. Iya, betul, betul. Ya. Nah, kalau memang Aryo Bangah itu adalah senopati, berarti lingkungan keprajuritannya tidak hanya sekedar dusun Banjarsari, termasuk juga Kolondono, terus kemudian ada situs Japanan, ada situs Ciumwanoro di Sumber Boto. Nah, nama Ciumwanoro itu sendiri adalah adik tirinya Aryo Bangah dari kerjaan Pasundan, putranya Mundingwangi. Iya, iya. Nah, itu. Jadi jelas satu bentuk yang bisa dijadikan bahwa Banjarsari ini adalah bagian dari kerajaan Majapahit adalah situs Lingga Yoni dan sisa peninggalan Bata Kuno. Oh, Mas, banyak ya sini ya. Banyak. Lalu yang lebih otentik lagi adalah sejarawan pun ya dari temuan-temuan arkeologi di mana berdasarkan arkeologi dari pusat di Jakarta sudah memetakan dengan peta satelit bahwa ibu kota Majapahit adalah berukuran 9x9. Salah satu wilayahnya ini adalah Desa Rejo Slamet atau ya. Banjarsari berada di ibu kota Majapahit. Oke. Gitu, Pak, ya. Ya. Tidak diragukan lagi kalau Kabupaten Jombang merupakan satu wilayah kota raja kerajaan Majapahit. Dengan ditemukannya peninggalan-peninggalan kerajaan yang terbaru yang berada di Desa Rejo Slamet, Dusun Banjarsari, yaitu berupa peninggalan batu-batu bersejarah dan juga berbentuk linggan yang ada di Banjarsari ini merupakan satu wilayah yang berada di lingkup Kerajaan Majapahit. Masih banyak peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Desa Rejo Slamet. Untuk itu, terus pantengin kita Sarutin IU Channel yang akan selalu mengangkat dan melestarikan peninggalan sejarah se-Nusantara. Saya Atmojo Pecangon, Sarutin IU Channel, pamit.